Halo Cangkrukanesia. Hari ini males banget buat ngantor. Kebetulan kantor juga bebas mau WFA atau datang ke office. Nah, kebetulan saya tinggal di Depok, tepatnya di Tapos dekat Cilodong Kostrad. Nah, pas males gini, aku biasa nyari tempat nyaman buat kerja. Selain menunya pas sama kantong, juga tentu ada internet. Itu penting. Dan aku nemu namanya Tulodo Cafe and Resto. Nah, Cangkrukanesia, andai back soundnya ini ada lagu dan lain, karena emang aku lagi di Tulodo Cafe and Resto. Nah, perlu Cangkrukanesia ketahui, Tulodo ini selain ada cafe dan restonya juga ada car wash, yakni Tulodo 88. Nyuci di sini pasti bersih deh. Kembali ke Tulodo Cafe and Resto, memang agak ke dalam dari Jalan Raya Abdul Ghani, Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, Tulodo Cafe merupakan salah satu tempat nongkrong yang seru, meski tempatnya agak tersembunyi. Namun, kamu bisa mencari lokasinya melalui Google Maps. Cafe Shop yang berlokasi di Jalan Abdul Ghani ini buka dari jam 8 sampai jam 24.00. Tempat ini juga dapat dijadikan tempat event loh, seperti pesta ulang tahun atau pernikahan. Dengan area terbuka, tempat ini seru banget buat menikmati suasana sunset, khususnya dari rooftop. Tulodo Cafe memiliki bangunan area indoor dan outdoor yang bergaya semi unfinished. Area indoor di cafe ini berukuran minimalis, dilengkapi dengan meja dan kursi kayu yang didatangkan dari Wonosari, jadi terkesan elegan, ditambah cat dinding berwarna abu-abu. Sedangkan area outdoor memiliki ukuran yang lebih luas dibanding area indoor. Tempat duduk area outdoor dibuat sengaja seperti anak tangga sehingga dapat memuat banyak pengunjung. Untuk menunya sendiri, Tulodo Cafe dan Resto menyediakan aneka kopi, mulai dari kopi susu gula aren, kopi kopi latte, cappuccino, mochaccino, dan lainnya. Untuk non kopi juga ada koko, red velvet, taro matcha, dan lainnya. Tersedia aneka mie dan nasi yang menggugah selera. Sajian pasta pun tersedia di sini. Begitu masuk, wow, lahan parkir luas, arena outdoornya keren, rooftopnya juga oke. Nah, ketika ngobrol dengan pengelola namanya Mas Aldi, memang benar Tulodo Cafe and Resto ini sangat pas untuk berbagai kegiatan, mulai resmi seperti wedding, workshop komunitas, juga untuk keluarga yang sekedar hangout. Namun, komunitas sangat pas banget loh di sini. Yang terpenting, Tulodo juga membuka selebar-lebarnya kerjasama dengan komunitas untuk membuat kegiatan di sini. Nah, kali ini saya cuma ngopi sama nyobain chicken wings, karena sebelum-sebelumnya makanan berat di sini sudah aku cobain. Semuanya maknyus, pas di lidah dan pas di kantong. Nah, Cangkrukanesia, jika kebetulan tinggal di Cilodong atau Cibinong, jangan sampai gak kesini ya. Dan buat yang di luar Depok, cobain deh. Buat mojok juga asik, wifi-nya kenceng loh. Oh ya, mungkin buat emak-emak yang punya komunitas UMKM, masak, rajut, craft, pas banget di sini loh. Cobain deh. Dan enaknya pengelola juga membuka seluas-luasnya buat bekerja sama. Ya, hanya di Tulodo Cafe and Resto di Cilodong, guys.